Halo guys, assalamualaikum, nama gue Ravindra Ujaya. Kali ini gue akan mereview sebuah synthesizer, yaitu adalah synthesizer dari Korg, yaitu Micro Korg R3. Yeah. Dan seperti inilah guys bentuk kardusnya, ya kan, udah agak lama, sorry, udah agak jelek karena gue belinya tahun 2013, kalau nggak salah beli barunya gitu. Jadi ya udah jelek juga, dan ya kita lihat aja seperti inilah kurang lebih si bentuk kardusnya, ya kan, bisa dilihat teman-teman. Nah, seperti ini sampingnya, ya kan, kalau mau baca nanti tinggal di ini aja, di pause tinggal lu baca dah. Bagian belakangnya bisa dilihat seperti ini, chip, dan di dalamnya ada bukunya, tapi udah jelek banget, jadi kayaknya nggak usah dilihat juga buku panduannya. Jadi ya udah, langsung aja kita ke fisik bodinya dan langsung mereview gimana suaranya dan lain sebagainya. Oke, langsung aja yuk. Oke teman-teman, di sini udah gue colokin si Korg 3-nya, dan bisa teman-teman lihat tadi di bagian belakang, yaitu gue pakai adaptor 12 volt dan juga gue masukin ke output mono L kalau nggak salah, dan ada lubang USB-nya juga. Tadi teman-teman kalau lupa bisa diputar lagi aja videonya, dan masih banyak lubang-lubang input yang lainnya, kayak sustain, pedal, switch, gitu-gitu. In out MIDI, ini bisa teman-teman lihat masih banyak. Nah, di sini ada phone juga, lubang input phone buat headphone, ya kan, buat headset dan lain sebagainya. Oke. Dan ini udah gue colokin volume normal. Di sini ada vocodernya, ya kan. Wigan. Dan ya, ini volume normal teman-teman, ya kan, kita cobain ini. Dan di sini ada oktavnya, down up, jadi bisa naikin atau nurunin nada, misalkan contoh kayak gini. Taikin. Udah mentok kalau merah. Dan ini normal. Sekarang kita turunin. Makin rendah. Dan kalau merah udah mentok. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, ada apa nih? Si voice-nya teman-teman. Bisa dilihat ada berapa ini, ada dari A sampai P. Dari A
sampai P banyak jadi, dan bukan segini aja ya. Misalkan kalian milih ini favorit atau bass, kalian bisa pilih lagi di sini gitu. Ada 8 tipe suara lagi, dan bisa jadi di setiap voice kalian bisa milih lagi di 8 nada ini gitu loh. Dan kalian juga masih bisa rubah-rubah suara di equalizer ini. Jadi kalian rubah dikit-dikit jadi berubah-berubah lagi suaranya gitu. Jadi banyak banget. Dan ya, kita coba-cobain aja dulu beberapa suara ya kan. Mungkin kita bass. Sekarang bass nomor 2. Seperti itu. Tipe bassnya jadi banyak. Lihat sekarang. Oh ya, di sini juga ada ini teman-teman tempo. Jadi misalkan kita pencet. Sekarang kita puterin temponya tuh, lampu LED-nya jadi gede-gede banyak. Sekarang kita ini. Merubah tempo. Merubah suara juga dia. Seperti itu temponya ya kan, keren banget, dan juga banyak suaranya ya kan. Kita coba hit sekarang. Igan, equalizernya bisa kalian atur-atur. Contoh kita pakai bell ya kan sekarang. Pakai bell. Jadi dengar, kita ubah sekarang equalizernya. Igan. Kita ubah lagi equalizernya ya kan. Jadi bersih. Kita coba lagi ubah equalizer yang masih. Nah, jadi beda-beda teman-teman. Dan banyak banget, masih banyak banget ya kan. Terus kita coba apa lagi ya? Oh, kita coba ini ya teman-teman. Vocoder, oke. Kita coba mic-nya, di sini ada tombol on off-nya. Dan sekarang ya udah on. Oke. Kita coba cek cek cek. Cek cek 1 2 3 tes tes. Kita cobain sekarang nomor 1. Kalau gua ngomong lampunya hijau nih, kalau gua ngomong mati dia. Nah,
menurut gue udah gue tempelin di mic vocodernya. Dan sekarang nomor 1 sambil dipencet. Cek 1 2 3 tes mic vocoder. Sekarang nomor 2. Tes mic vocoder. Kode 3. 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 Subscribe channel Raffi. Tes tes 1 2 3. Tes cek mikrofon vocoder. Cek cek 1 2 3. Nah ini angka 8 teman-teman. Suara biasa. Jadi gak ada efeknya. Ya seperti itulah, keren-keren banget suaranya ya kan. Oke mungkin. Dan lista dulu teman-teman. Di sini bisa dilihat program, timbre, voice, speech, kan kayak select original venue. Kalian bisa edit juga di sini. Kelihatan enggak tulisannya? Di sini ada tulisannya. Sorry kameranya kurang jelas nih, kamera jelek soalnya. Dan juga ada apa lagi nih, vocoder global banyak. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah reviewnya ya kan, Microprobe R3 ini ya kan. Dan juga masih banyak suaranya, masih banyak fiturnya, kalau gue jelasin satu-satu bisa panjang banget nih video, sorry. Dan mungkin kalian kalau video ini kurang jelas, kalian bisa cek video gue yang synthesizer cover. Itu ada gue mainin senirnya benar-benar nge-cover lagu gitu. Jadi kalian bisa lihat videonya di situ kalau mau lebih jelas lagi, oke? Okay? Dan mohon maaf kalau videonya nggak jelas atau sedikit atau pendek atau kurang jelas, ya gue review sebisa gue dan mudah-mudahan bisa berguna video ini buat kalian yang lagi cari alat musik dan lain sebagainya, oke? Okay? Masih banyak video gue yang lainnya di channel YouTube gue, Raffi Dojai, cari-cari aja guys. Jangan lupa klik like, share, komen atau subscribe atau berlangganan, oke okay, guys? Gratis, gue gak bayar. Karena itu akan membuat gue bersemangat terus sharing berkarya dan menghibur kalian semua di YouTube. Oke, okay, keep cool and do positive activity. Assalamualaikum.